Deoksiribonukleik asid atau yang lebih dikenal dengan DNA merupakan sebuah molekul yang membawa kode genetik seluruh makhluk hidup. Jika dilihat dari struktur molekulnya, DNA merupakan polimer yang tersusun dari empat jenis nukleotida. Yang pertama ada timin, lalu adenin, kemudian sitosin, dan terakhir guanin. Nukleotida-nukleotida ini tersusun dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan terakhir adalah basa nitrogen. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, DNA merupakan sebuah polimer. Masing-masing nukleotida dihubungkan oleh ikatan fosfodiester hingga membentuk untaian panjang dengan urutan atau kode tertentu. Kode inilah yang membawa sifat-sifat tertentu pada kalian, mulai dari warna rambut, tinggi badan, warna kulit, penyakit genetik, dan banyak lainnya. Faktanya, DNA tidak hanya tersusun oleh satu rantai melainkan dua. Kedua rantai ini saling dihubungkan oleh ikatan hidrogen lemah antar basa nitrogen di kedua sisi rantai. Basa nitrogen dipasangkan menurut jumlah ikatan hidrogen yang mereka miliki. Sebagai contoh, adenin dan timin terhubung oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin terhubung oleh tiga ikatan hidrogen. Jika dilihat dari bentuk strukturnya, DNA memiliki bentuk helix yang disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen antar pasangan basa nitrogen, kode genetik yang berada di dalam DNA sudah tersusun dengan pola tertentu. Namun, dalam proses penyusunannya dapat terjadi kesalahan yang menyebabkan adanya pola yang tidak sesuai di dalam DNA. Sebagai contoh, kesalahan pada replikasi menyebabkan guanin berpasangan dengan timin, yang seharusnya adalah sitosin. Ketidaksesuaian tersebut akan dideteksi oleh sel dan kemudian sel akan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Ketika DNA telah diperbaiki, akan terbentuk dua kemungkinan DNA yang baru, yaitu DNA yang menyerupai DNA asli atau DNA mutan. DNA mutan kemudian akan segera diperbaiki kembali oleh sel untuk menggantinya dengan yang baru. Jika tidak, maka mutasi pada DNA dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya, salah satunya adalah kanker. Seperti inilah DNA menyusun dirinya di dalam sel. DNA yang berupa untayan tali yang sangat panjang akan digulung oleh protein yang disebut dengan histon. Kemudian, DNA akan terpaketkan kembali menjadi nukleosom, dan pada akhirnya akan terbentuk struktur akhir, yaitu kromosom. Kromosom merupakan kumpulan DNA yang besarnya cukup untuk diamati oleh mikroskop. Manusia sendiri memiliki 23 pasang kromosom, di mana 22 pasang merupakan autosom, dan sepasang sisanya adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin, yaitu gonosom. Tidak hanya manusia, makhluk hidup lain juga memiliki kromosom, dan jumlahnya bervariasi. Sebagai contoh, kerabat terdekat manusia, yaitu orang hutan dan simpanse, memiliki jumlah kromosom 48 buah. Pada eksperimen kali ini, gue akan mencoba mengisolasi DNA yang terdapat di dalam buah stroberi. Bahan-bahan yang gue gunain di sini ada garam dapur, sabun cuci piring, propanol, dan tentu saja buah stroberi. Percobaan gue mulai dengan memasukkan stroberi ke dalam lumpang. Stroberi yang gue masukkan jumlahnya ada 10 dan dipilih berdasarkan kualitasnya yang baik. Buah stroberi dipilih karena pada saat matang, stroberi mengandung enzim yang disebut pektinase dan selulase yang membantu memecah dinding sel. Selain itu, buah ini juga memiliki 8 salinan dari tiap kromosom yang menjadikan jumlah DNA-nya sangat banyak, sehingga mudah dia mati pada proses isolasi. Kemudian stroberi tersebut mulai dihancurkan. Keunggulan lain dari buah stroberi adalah buah ini sangat mudah untuk dihancurkan. Proses penghancuran bertujuan untuk memudahkan proses lisis sel. Berikutnya, gua akan menyiapkan larutan ajaib yang akan mengeluarkan DNA dari sel strawberry. Ke dalam glass baker dimasukkan 150 ml air. Kemudian, ke dalamnya ditambahkan 20 ml sabun cuci piring dan disusul dengan 3 sendok spatula garam dapur. Selanjutnya, magnetic stir dinyalakan dan ditunggu hingga semua garam larut. Setelah semua padatan larut, larutan dimasukkan ke dalam stroberi yang telah dihancurkan sebelumnya. Campuran kemudian diaduk untuk beberapa saat. Sabun cuci piring dan garam yang ditambahkan memiliki peran tertentu dalam mengeluarkan DNA dari dalam selnya. Proses pertama dari isolasi DNA adalah penghancuran dinding sel dengan cara diulek. Sabun cuci piring mengandung molekul yang disebut dengan surfaktan. Surfaktan inilah yang berperan dalam mengeluarkan DNA dari dalam selnya. Molekul surfaktan akan menarik lemak dan protein pada membran sel yang pada akhirnya akan menyebabkan membran hancur. Proses penghancuran yang sama juga terjadi pada membran inti karena sama-sama tersusun dari lemak. Kemudian, ketika DNA telah dikeluarkan dari sel, DNA akan dikelilingi oleh ion natrium. Ion natrium berperan dalam menetralkan muatan DNA dan membuat molekul kurang hidrofilik atau menjadi kurang larut dalam air. Garam juga membantu menghilangkan protein yang terikat pada DNA dan menjaga agar protein tetap larut dalam air. Setelah proses pengadukan, larutan kemudian disaring untuk diambil filtratnya. Hingga sampai pada proses ini, DNA stroberi masih belum dapat dilihat. Hal ini terjadi karena air yang bersifat polar mampu berinteraksi dengan DNA yang bermuatan negatif atau dengan kata lain DNA dapat larut dengan baik di dalam air. Oleh karena itu, dibutuhkan senyawa tertentu yang dapat mengurangi kelarutan DNA di dalam air. Dalam kasus ini, gua akan menggunakan 250 ml propanol. Propanol merupakan senyawa yang kurang polar dibandingkan dengan air. Dan karena itu, propanol berinteraksi sangat lemah dengan DNA. Di lain sisi, keberadaan propanol di dalam campuran akan mengganggu interaksi antara air dan DNA, sehingga pada akhirnya DNA akan keluar dari larutan dalam bentuk padatan yang menyerupai benang panjang. Padatan ini kemudian akan mengambang di atas permukaan larutan. Setelah beberapa saat didiamkan, semua DNA tampaknya sudah keluar dari larutan. DNA yang terbentuk memiliki warna putih dan teksturnya cukup padat, sehingga dapat diambil dengan sedok spatula. Dan kali ini, gue akan mencoba untuk meletakkan DNA di atas tangan gue. Hal yang cukup menakjubkan bukan di mana kalian bisa memegang kode genetik kehidupan sebuah stroberi di tangan kalian, dan bahkan kalian dapat memainkannya seakan-akan itu bukanlah apa-apa. Special thanks gue persembahkan kepada teman-teman gue yang membantu gue selama pembuatan video ini. Kalian bisa menonton video eksperimen lain dari Kimiapedia, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe.